Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini hari Rabu 30 November 2022. Sebentar lagi kita akan memasuki tahun 2023, di mana Indonesia diprediksi akan mengalami krisis pangan dan energi, yaitu resesi ekonomi. Nah itu semua kebutuhan pokok akan inflasi, mengalami kenaikan secara terus menerus. Mudah-mudahan saya bisa berkontribusi sebagai petani pangan alternatif untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri. Nah, di sini saya pun akan menawarkan kepada rekan semua mengenai ubi cupang. Mungkin akan penasaran bagaimana rasanya, karena selama ini yang ada hanya ubi lokal, ubi Cilembu, ubi Asia Putih, dan ubi-ubi lainnya. Nah, di sini saya akan menawarkan ubi Jepang sebagai pangan alternatif, insya Allah, untuk penyediaan kebutuhan bibit dan distribusi ke seluruh Indonesia akan saya penuhi. Dan sekali lagi, mudah-mudahan kawan-kawan yang berminat atau akan mencoba budidaya boleh pesan melalui inbox. Insya Allah, saya akan tanggapi dan saya akan respon demi ketahanan pangan masyarakat kita. Yuk kita cek ubi cupang. Mari. Teman-teman, ini usia ubi cupangnya baru 2 bulan lebih ya, 2 bulan. Boleh dilihat. Nah, oke. Jadi, insya Allah yang berminat bibit akan kami sediakan. Terima kasih. Salam sejahtera bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.